Tim Putra Safkom Kota Sorong dan Putri Wevo Maibrat berhasil menjuarai Masket DPD KNPI Sorong Selatan 2021 setelah dalam partai final di lapangan basket Gema Kampung Keyen Distrik Teminabuan mengalahkan tim NBBC Kabupaten Sorong dan Putri Sorpus Kota Sorong. Tim Putra Safkom Kota Sorong dalam partai final mencatat skor 64 poin, sementara tim NBBC Kabupaten Sorong 38 poin. Sementara tim Putri Sorpus dalam final mencatat 41 poin, sementara Pufat Maibrat 17 poin. Untuk juara 3 Putra Pufat Maibrat dan juara 4 Worsit Kota Sorong. Sementara di bagian Putri, tim Putri Eko Maibrat di peringkat 3. Sementara peringkat 4, tim Putri Namro Teminabuan. Kepada pemenang, selain diberikan uang pembinaan, juga piala bergilir, sehingga merangsang Bupati Samsudin Anggiluli dengan berjanji menyiapkan uang pembinaan dan piala untuk penyelenggaraan tahun depan. Alasannya karena peserta pertandingan selama berlangsung kejuaraan basket DPD KNPI telah menunjukkan sportivitas yang tinggi sehingga perlu diapresiasi dengan menjanjikan akan menyiapkan uang pembinaan 100 juta dan 50 juta untuk juara 1 dan 2 tahun depan. Untuk juara Darmawan CWM Channel. Saudara-saudara,